بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمه الله عدد ما في علم الله صلاه وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى اله وصحبه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كمسلمين و مسلمات teman-temanku yang dimuliakan Allah taala alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian kalam nabi Pada episode kali ini kita akan belajar hadis, hadis yang berkaitan dengan keutamaan istighfar, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba kita sadar diri kita ini tidak luput dari dosa baik yang kita sengaja maupun yang tidak sengaja. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan solusi bagi kita semua atas dosa-dosa yang bertumpuk-tumpuk dan bertubi-tubi kita lakukan agar kita selamat

Lazima artinya tekun. Setiap hari dia lakukan istighfar tersebut secara berkesinambungan. Man lazimat istighfar, siapa yang mau beristighfar secara berkesinambungan, secara tekun, maka Allah Ta'ala memberikan kepadanya beberapa hal. Yang pertama, Ja'alallahu kulli min Setiap kali dia mengalami ham, kesuntukan, kesumpekan, maka Allah Ta'ala Memberikan jalan keluar untuknya, kemudian yang kedua, dan setiap kali dia mengalami kesempitan, kesulitan, maka Allah memberikan jalan keluar pula untuknya, yaitu solusi bagi segala permasalahan tersebut. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala memberinya rezeki dari arah yang tidak pernah bisa dia perkirakan, dari arah yang tidak diduga-duganya kaum muslimin dan muslimat hadis ini diratkan oleh banyak periwayat di antaranya Imam Abu Dawud, Imam Hakim, kemudian Imam Nasai, Ibnu Majah, Imam Baihaqi. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk tekun istighfar dan Allah Taala menjanjikan dengan istighfar tersebut bukan cuma dosa yang diampuni. Dalam hadis ini kita tidak melihat adanya kalimat Allah akan mengampuni dosanya karena orang yang istighfar insya Allah Istighfarnya diterima oleh Allah dan diampuni dosanya, justru Allah memberikan semangat agar kita mau istighfar. Luar biasa, Allah kita ini maha sayangnya kepada kita, maha pengampunnya kepada kita. Kita yang berbuat dosa dimotivasi untuk minta ampun, dan kalau kita mau minta ampun, kita diberi bonus oleh Allah Ta'ala. Kita diberi oleh Allah Ta'ala banyak pahala, kita diberi oleh Allah Ta'ala solusi untuk masalah kita, bahkan yang menjadi ketakutan banyak umat manusia, yaitu masalah rezeki. Justru istighfar inilah yang menjadi jalan untuk terbukanya pintu-pintu rezeki. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 'Ma min muslimin yamalu ya dzanban illa waqaf al malaqu thalatha saat, fa in min dzanbih lam yaktubhu alaih, walam yadzibhu Allah yom al qiyamah.' Rabbul Hakim. Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap kali seorang Muslim berbuat dosa, apapun dosanya itu, waqafal malaikah, maka malaikat, waqafal malaku, maka malaikat yang bertugas mencatat dosa berhenti, tidak segera mencatat dosanya. Dilihat dulu, salah satu saat selama tiga saat, tiga saat ini e, tidak ada penjelasan yang pasti, tiga menit, tiga jam, atau tiga hari yang jelas ada batas waktu penundaan tidak langsung dicatat dosa tersebut, Waqafal salah satu saat. Kemudian fa ini b. Kalau ternyata sebelum tiga saat itu berlalu, dia sudah minta ampun kepada Allah Taala atas dosanya, maka malaikat tersebut dilarang untuk mencatat dosa itu. Malaikat tersebut tidak mencatat dosa tersebut dalam catatan keburukannya. Walam kiamah. Dan kalau udah malaikat gak mencatat dan orang tersebut sudah istighfar di hari kiamat Allah tidak akan menyiksanya karena dosa tersebut. Hadis ini dirawatkan oleh Imam Al-Hakim dan dikatakan sanatnya sahih. Jika kita menilik dua hadis yang telah kita pelajari di atas, maka kita bisa melihat betapa Maha Pemurahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, tidak ada alasan lagi bagi kita untuk rajin-rajin istighfar, minta ampun kepada Allah, karena istighfar memberikan banyak bonus. Rasulullah SAW sendiri, sebagai manusia yang maksum dari segala kekurangan dan dosa, Rasulullah yang dilindungi Allah dari segala keburukan, beliau itu rajin istighfar. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menyatakan sekali duduk kami menghitung Nabi Muhammad SAW membaca istighfar sebanyak 70 bahkan hingga 100 kali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat disebutkan kalimat yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nabi Muhammad SAW membaca kalimat ini sekali duduk sebanyak 100 kali dan itu dihitung oleh sahabat Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah taala. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita semua umatnya agar dalam satu hari sedikitnya kita istighfar sebanyak 70 kali. Dalam sebuah hadis disebutkan suatu ketika dalam sebuah perjalanan tiba-tiba Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk membaca istighfar, untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabda, "Istaghfirullah." Istighfarlah kalian kepada Allah taala. Fastagfarna, maka para sahabat mengucapkan kalimat istighfar. Mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Pada saat itu pula Nabi SAW bersabda, Atimuhunna marrah. Hendaknya kalian sempurnakan istighfar kalian sebanyak 70 kali. Maka para sahabat pun menyempurnakan istighfarnya sebanyak 70 kali. Lantas Nabi Muhammad SAW bersabda, mamin abdin wala amatin yastaghfirullaha fi yawmin sab'ina marrah illa ghafarallahu lahu sab'a mi'ah dhanbin wa qad khaba 'abdun aw amatun 'amila fi yawmin wa lailah akthar min sab'a mi'ati dhanbin rawahu ibnu abi dunya wal baihaqi wal asbahani ma min 'abdin tidaklah seorang hamba siapapun itu wala amatin laki-laki maupun perempuan yastaghfirullah fi yawmin sab'ina marrah dalam satu hari istighfar minta ampun kepada Allah sebanyak 70 kali illa ghafarallahu lahu sab'a mi'ah dhanbin Melainkan Allah Ta'ala mengampuni 700 jenis dosanya waqad khaba abdun aw amatun amila fi yawmin walailah... dan sungguh celaka seorang hamba laki-laki maupun perempuan yang dalam 24 jam sehari semalam dia berbuat dosa aktsara min sab'ami ahdzan bin lebih dari 700 dosa hadirin yang dimuliakan Allah insyaallah tidak ada seorang pun dari kita yang berbuat dosa hingga 700 jenis dosa dengan istighfar 70 kali dalam satu hari yakinlah Allah taala akan mengampuni dosa-dosa kita tentunya Istighfar itu dengan kesungguhan, dengan permohonan ampun kepada Allah. Tolabul maghfirah, yang namanya istighfar adalah tolabul maghfirah, minta ampun dengan sungguh-sungguh minta kepada Allah Taala agar mengampuni dosa kita, dengan lisan mengucapkan astagfirullah, hati mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala mengampuni kita semua dan berikan kita taufik untuk rajin-rajin beristighfar kepadanya. Sehingga Allah menjad, menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang dicintainya. Dan kelak kita kembali kepada Allah tanpa satu dosa pun yang ada dalam catatan keburukan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.